Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamin, kaifa halukum? Arju lakum bi khairin wa afiyah. Ahlan wa sahlan fi durusil lughatil arabiyyah. Fi hadzal yawm sanata'allam 'an ad-darsil khamis fil baiti. Qabla at-ta'lim nabda' darsana bi qira'ati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-an hayya naqra' al-kafa'ah al-asasiyah. Al-awwal sanata'allam 'anil mufradat fil baiti. Pertama, kita akan belajar tentang mufradat. Isma waqra al-mufradat at-taliyah. Bustanun kebun. Hujratun kamar. Ghurfatud dhaifi ruang tamu. Ghurfatul akli ruang makan. Ghurfatul usrati ruang keluarga. Syurfatun teras. Hammamun kamar mandi. Bisatun karpet. Midyaun radio. Miknasatun sapu. Sarirun tempat tidur. Wisadatun bantal. Miratun cermin. Firoshun kasur. Bilatun lantai. Kursiyun kursi. Mingdodatun meja. Nafidatun jendela. Babun pintu. Jidarun dinding. Setelah kita menyimak dan membaca kosakata tadi, sekarang mari kita bernyanyi bersama tentang kosakata tadi agar lebih mudah mengingatnya. Baitun itu rumah, bustanun itu kebun, hujratun itu kamar, syurfatun itu teras. Hujratun itu kamar, syurfatun itu teras. Hammamun kamar mandi, bisatun itu karpet, midyaun radio, miknasatun itu sapu, midyaun radio, miknasatun itu sapu. Sarirun tempat tidur, wisadatun bantal. Sarirun tempat tidur, wisadatun bantal. Miratun itu cermin, firoshun itu kasur. Bilatun lantai, kursiyun itu kursi. Bilatun lantai, kursiyun itu kursi. Mingdodatun itu meja, nafidatun jendela. Babun itu pintu, jidarun itu dinding. Babun itu pintu, jidarun itu dinding. Ghurfatul dhaifi itu ruang tamu. Ghurfatul akli itu ruang makan. Ayuhat talamid, al-an sa'aqra al-qisah. Iftahu kitabakum as-safhah 88. Isma' al-qisah waktub ma'naha. Sekarang silakan dibuka buku paket kalian halaman 88. Ustazah akan membacakan sebuah cerita, kalian tulis artinya di buku paket kalian. Yaskunu Sulaiman fil qaryah. Baituhu kabirun. Amamahu syurfatun wa fina'un. Janibal baiti dukkanun wa wara'ahu bustan. Fil baiti ghurfatud dhaifi wa ghurfatul usrati wa hujratun wa hammamun
wa matbakhun. Yadrusu Sulaiman ad-darsa fi ghurfatihi. Yatakallamu abuhu ma'ad-dayfi. Yadbakhu ummuhu fil matbakh. Taghtasilu ukhtuhu fil hammam. Wa yushahidu akhuhu at-tilfaz fi ghurfatil usrati. Setelah kita menyimak cerita tadi, sekarang Ustazah lanjutkan materinya tentang al-istifham. Mal istifham? Kalimat tanya. Al-istifham, kata tanya. Istifham atau kata tanya adalah kata yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Adapun kata tanya dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut. Man, siapa? Ma, apa? Limada, mengapa? Mata, kapan? Aina, di mana? Hal, apakah? Kata tanya untuk bertanya tentang keberadaan suatu barang dalam bahasa Arab menggunakan kata aina. Aina, di mana? Perhatikan contoh berikut ini. Di mana murid? Aina tilmid? Di mana guru? Ainal ustad? Dalam bahasa Arab ada beberapa kata untuk menunjukkan tempat suatu benda yang disebut dengan zorof makan. Antara lain fi, ala, fauqa, tahta, amama, waro'a, janiba. Kata yang termasuk zorof makan tersebut untuk menjawab kata tanya aina. Contoh, aina tilmid, at-tilmidu fil fasli. Di mana murid itu? Murid di kelas. Ainal ustad, al-ustad amamat talamid. Di mana guru itu? Guru di depan murid-murid. Bagaimana? Sudah paham materi yang kita pelajari hari ini? Kita tadi sudah belajar tentang kosakata, tentang istimak, tentang al-qawaid, al-istifham. Nah, sekarang waktunya Ustazah memberikan tugas kepada kalian. Tulislah soal dan jawabannya di buku tulis kalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Syukran kathiran. Arjulakum ma'an najah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.